Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max akan bahas produk yang keren banget dan ini HP yang dengan baterai yang besar menurut saya, dengan baterai yang 6000 mAh tapi dengan harga paling termurah dari brand-brand lain ya. Oke, kita langsung aja unboxing apa produknya ya. Oke. Wah, udah kelihatan ya. Dan ini adalah Infinix Hotplay 9. Oke. Biasa kalau HP yang isi ML Play yang HP gaming ya, tapi ini kayaknya bukan HP gaming ya. Ini HP baterai besar aja. Dan di sini kelihatan banget ya besarnya, 6000 mAh, 32 GB untuk internalnya dan 2 GB untuk RAM-nya. Biasanya kalau HP yang harganya segini ya, yang 6000 mAh, yang Samsung aja harganya 3 jutaan cuy. Jarang ya harganya 1 jutaan. Dan ini termasuk HP baterai besar termurah. Kecuali kemarin yang di unboxing Emartex itu yang Pak Okitel WV6, lupa saya nama HP-nya, itu baterainya 8000 mAh dan itu harga cuma 1,3 ya, tapi sulit nyarinya ya, itu pas flash sale aja segitu ya. Nah, ini resmi 6000 mAh, harganya 1 jutaan. Oke, boxnya gini-gini aja dari dulu ya, ngapain nggak mereka bikin satu warna gitu kayak Realme atau nggak Xiaomi, kan satu warna gitu. Ini warna-warni gini. Oke. Tapi kita langsung aja bahas produknya. Di sini warnanya Quetzal Cyan. Cyan, cyan dia. Oke, dan dirakit oleh PT Tridama Kencana Serang Indonesia, dibuat di Indonesia. Ada Hotplay dan ini speknya sedikit dengan memori 32 GB, RAM-nya 2 GB, prosesornya MT6761, sudah 4G, layarnya masih HD di ukurannya 6,8 inch. Ini untuk layar HP lumayan besar ya, terbesar di harganya, cuma dia masih HD. Mestinya sih udah full HD ya. Ini ya. Oke. Kamera depannya 8 MP, kamera belakangnya 13 MP, AI Real Camera Android XOS. Saya terakhir unboxing yang Hot 8 sih. Udah agak pernah unboxing ya lagi untuk Infinix. Oke, ini HP-nya kita taruh dulu. Dan di dalamnya kita dapat oke, ini crush case-nya. Dan bentuk case-nya seperti ini, nggak kayak sebelumnya yang warna-warni, ini lebih simple gitu. Dan di sini kita dapat kabel data, maksud saya adapter charger dengan output di 5 volt 2 ampere. Dan di sini kita dapat kabel data dan di sini kita dapat kelengkapan yang seperti biasa, ada kartu garansi, kita dapat screen protector dan kita dapat SIM ejector yang dipisahin gini ya, aneh banget sih saya lihat ini. Buku petunjuk dan ini buat daftar ke X Club-nya. Oke. Dan ini HP-nya ya. Kita langsung buka plastik bagian belakangnya. Ya, kayak warna-warna Infinix sebelumnya ya. Dari dulu sih gini aja warnanya, agak butek-butek gitu warnanya. Dan di depan sini dijelasin lagi, baterainya 6000 mAh, layarnya 6,8 inch dengan cinematics display. Oke,
Ini kameranya ada cupu banget tapi taruh di depan ya. 8 megapiksel selfie kamera with flash. Padahal ini nggak penting-penting amat sih. Mungkin kalau kamera 16 megapiksel ya at least ini masih oke okay lah. Ini ada baterai namanya Smart Power Saver. Kita buka aja plastiknya. Oh, kalau kita tempel ini, sebentar ya, tes dulu. Tampilannya seperti ini, biasa aja ya. Lebih baik casing yang sebelumnya menurut saya, timbang ini. Eh, keras. Waduh, keras ini cuk. Wih, ini casingnya. Saya buka dulu ya casingnya. Kita cek aja tombol-tombolnya. Di sebelah kanan ini ada tombol power, ada tombol volume up and down, dan di bagian atas kosong. Dan di sebelah kiri ada buat SIM tray. Ada SIM ejector nih. SIM ejectornya simple gini. Kotak gini. Ya, HP Cina. Ya, emang HP Cina sih. Ini ini udah triple slot. Jadi kalau kalian punya dual kartu dan micro SD ini bisa dipakai. Oke, dan di bagian bawah sini ada lubang mikrofon, ada lubang charger dan lubang jack audio. Dan di bagian depan sini ada kamera, ada LED flash tentunya, dan di sini ada earpiece. Dan di bagian belakang ini ya kekinian banget, kameranya 3, ada LED flash di sini, Infinix, dan di sini tulisan Hot Design by Infinix. Buat casingnya ya dari zaman ke zaman sih nggak ada yang mewah-mewah ya, kecuali yang Infinix yang terbaru yang menggunakan Helio itu baru keren. Ini biasa aja sih, emang seri murahnya ya gini. Oke, ini hidup. Oke, saya install beberapa aplikasi dulu ya. Oke, ini dia tampilan dari Infinix Hot Play. Ya, Hot Play 9. Tampilannya sih gede banget layar ini ya. Ini mengalahkan Oppo Reno 2 saya nih. Wah, dah. Nah, ini ya. Sebentar, ini panjang gitu dia. Keren sih buat gaya-gayaan. Cuma ini layarnya kalau kalian lihat lebih dekat, itu pikselnya kurang enak ya. Ada kontak-kontaknya dikit, tapi emang kalau kelihatan dari sini sih nggak kelihatan ya. Cuma kalau dideketin kelihatan. Ya wajar kan, layar SD tapi dikasih ukuran layar yang gede banget, 6,8 inch. Kita langsung aja ke setting. Sistem update, ada sistem update ya. Oke, ini sudah up to date di XOS versi 6.2. Ya, tampilannya seperti ini, seperti pada umumnya ya Infinix. Selanjutnya kita tes pakai aplikasi gini aja lah. Aida, ya belum saya install ya, pakai Antutu Benchmark aja lah, sama aja kan. Apa skornya ya? Oke, 70 ribuan. Biasanya kalau Gadget Max bahas ini harga di 800 ribuan dapat skor segini biasanya ya. Kita cek my device. Infinix Hot 9 Play. Oke, layarnya ini ukurannya. Dia menggunakan Helio A22. Nih. Dan di sini untuk layarnya cuma segitu aja, 720x1640, kamera belakangnya 13 megapiksel. RAM-nya cuma segitu, 2 GB dan internal storage-nya di 32 GB menggunakan Helio A22. Oke, untuk di sini GPU-nya menggunakan PowerVR GA8320. Layar 6,8 inch dengan kerapatan layar di apa nih, 263 dpi multi touch.
ini hanya mendukung 5 sentuhan saja, nggak bisa 10 sentuhan. Selanjutnya kamera depannya 8 megapiksel. Video stabilization nggak ada, baterainya 6000 mAh. Androidnya di 10. Ya, itu aja sih, nggak ada yang istimewa juga. Kita lihat lebih detail ini, untuk GPU-nya kecil banget, bisa dilihat ya 4000-an, yang lain sudah di 10000-an. 28000, 24000, 13000, GPU-nya cuma 4000. Oke. Ya, lumayan. Selanjutnya kita cek apalagi nih, itu aja ya. Cek kamera aja lah, habis itu baru tes gaming dikit. Untuk kamera AI, goyang. AI kameranya lumayan oke juga, ini layarnya kinclong amat juga lah. Untuk harga segini udah rasa 2 jutaan. Walaupun ya emang enggak sebagus ini ya kalau bokehnya. Ya lumayan sih untuk hasil kamera. Kita tes kamera depan. Ini cuma 8 megapiksel ya, burik. Kalau pengen bagus ya menggunakan kamera yang lumayan gede ya. Pikselnya mungkin di 16 megapiksel atau 12 megapiksel. Nah, apalagi nih. Kita tes game ya, game PUBG Mobile. Di sini sudah ada Mobile Legend dan Free Fire di tes nih. PUBG Mobile. Oke, di sini sudah masuk ke game PUBG Mobile dan untuk suaranya seperti ini. Speakernya di bagian depan ya. Dan di sini untuk settingan graphics kita dapat settingan di smooth medium dan mentoknya di balance medium. Ya lumayan. Tampilannya ya biasa aja. Dan untuk layar 6.8 ini ya sayangnya belum Full HD ya. Kalau Full HD ini wih, mantap sedap. Ya untuk spek gini masih ngangkat kok PUBG Mobile, tapi walaupun ya dipaksakan gitu ya. Dia gyroscope-nya kiri kanan masih bisa. Oke, segitu dulu untuk tes gaming PUBG Mobile di HP spek yang nggak begitu bagus, tapi ya pasti bisa ngangkat. Free Fire juga pasti bisa, Mobile Legend apalagi ya masih bisa ya. Jadi kita tes nonton YouTube di HP 6.8 inch tapi masih SD. Nah, ini ya. Dan ini mentok di 720p 50. Kita coba kita tes video 4K ya. Gue pernah ngomong gitu gak sih? Begitu pembukaan cantik banget sih. Pernah?
Nggak pernah ya? Nggak pernah. Sama lu pernah kali dia waktu itu. Cantik juga ya. Nih, tetes yang lain juga lah. Karena itu pesan-pesan dari malah untuk nonton. Tapi kalau kita film-film ini malah ada ngedrop loh, pengen drop misalnya. Tek, nggak smooth gitu loh. Rachel Florencia. Yeah, hello, Dad. How are you? Baik sekali. Dari Bandung. Dari Bandung. Habis ini balik lagi, Bandung. Video 4K. Hasilnya seperti ini. Kita dapatnya mentoknya di 720p 60fps. Gitu aja udah ngelag kan. Tapi lumayan lah untuk akurasi warnanya, masih bisa diterima. Ya oke, sekian dulu video GCMS kali ini. Dan untuk kesimpulannya, PM Phoenix untuk build quality ya gitu-gitu aja. Bentuknya nggak ada yang istimewa. Plastiknya plastik kayak kelihatan jelek, plastiknya juga nggak HP kayak HP Realme ya, lebih keren gitu ya menurut saya ya. Kalau kalian bilang bagus ya nggak apa-apa juga ya, menurut pendapat pribadi saya build quality-nya kurang solid. Mungkin kedepannya diperbaiki build quality-nya dan gunakan Helio lagi yang versi itu murah ya. Kalau Realme 1,5 ya, Infinix bisa 1,1 atau 1,2 atau bisa 900.000. Ya itu guys, sekian dulu video GCMS kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa subscribe dan like. Yuk.